Wakil Perdana Menteri Cina Sun Chunlan pada hari Sabtu 2 Maret 2022 memastikan penyebaran virus COVID-19 di Shanghai terkendali. Selain menerapkan karantina wilayah atau lockdown dan menyediakan tes usap keliling COVID-19, Sun menekankan warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Shanghai menjalankan karantina wilayah atau lockdown 2 tahap pada pekan lalu, imbas kasus COVID-19 yang masih meningkat di kota terbesar di Cina itu. Pejabat kesehatan pada hari Minggu melaporkan 438 kasus yang dikonfirmasi terdeteksi selama 24 jam sebelumnya, bersama dengan 7.788 kasus tanpa gejala. Kedua angka tersebut naik sedikit dari hari sebelumnya. Meskipun kecil, menurut standar beberapa negara, jumlah kasus harian adalah menjadi yang terbesar sejak virus pertama kali terdeteksi di pusat kota Wuhan pada akhir 2019.